bersin di waktu salat itu dilarang untuk dilafazkan, apalagi di sela-sela Al-Fatihah. Kalau mau jawab Alhamdulillah, cukup di dalam hati. Kalau di dalam Al-Fatihah, malah tidak dibolehkan sama sekali menyelangi Al-Fatihah dengan kalimat yang lain. Tidak boleh, Bapak. Nah, ini ingat kepada orang yang masbuk atau apa saja, kalau sedang baca Al-Fatihah, jangan selangi dengan kalimat amin atau kalimat bersin. Al-Fatihah, Pak, diselangi dua huruf yang punya makna satu huruf. Dalam mazhab Syafi'i, satu huruf saja yang punya makna langsung batal Al-Fatihahnya. Contoh yang punya makna waw. Waw itu artinya dan. Wa. Ya. Misal kita menguap lalu terucap kalimat wa begitu, Pak. Itu bisa batal Al-Fatihah. Begitu tulisan para ulama dalam Al-Fatihah itu yang enggak boleh diganggu. Nah, jadi tidak perlu menjawab bersin lagi Al-Fatihah sampai kita menjawab keras-keras. Ding, bersin. Alhamdulillah. Yang samping jawab ya rahmukallah. Kemudian imamnya jawab yahdikumullah. Yang batu mesabohnya batu mendung apa ya. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya.